bekalan darah di tabung darah negara berkurangan sebanyak 33% sejak pelaksanaan PKP. Pusat Darah Negara telah memohon kebenaran untuk beroperasi dan pergerakan penderma darah untuk menderma darah. Berikutan dengan itu, mesyuarat hari ini telah meluluskan pergerakan penderma darah untuk ke hospital dan klinik kesihatan bagi tujuan menderma darah dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam.